Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Jumpa lagi dengan saya Ren Rio. Tema kali ini kita tanam dongkelan rugem ya, Mak. Yang kemarin saya dongkel, tapi ya mohon maaf ya, Mak. Kemarin itu pas waktu cari rumput, kemudian ada beberapa bahan. Yuk pang bawa linggis, Mak, ning alat iki. Sama graji, tapi kadang enggak bawa HP. Soalnya lek ning alas iki gak HP, megawe apa enggak HP enggak penak. Nah, iki lho, Mak. Ini bahane rugem sing tak gali wingi, Mak. Alhamdulillah. Kaki keliling semua, Mak. Nih. Kemarin dongkel ya, dongkel 4 buah atau bahan dongkelan rukem ya, Mak. Alhamdulillah. Yang kemarin ini sudah nutup ya, Mak. Kambiume iki, Mak. Wis ketoro nutup, Mak. Nih, ini yang kemarin tapi yang ini lusa ya, Mak. Alhamdulillah iki bahan iki engko saya pakai media pasir kali ya, Mak, meski di campurin sama tanah, sama pupuk kandang, Mak. Jadi pangkas dulu jadi satu, itu media saya ya, Mak. Dan alhamdulillah setiap saya pakai media ini, alhamdulillah subur, Mak. Dan oke, Mak, ini saya pakai pot ya, Mak. Ini alhamdulillah kemarin bahan ini laku, kena gitu bahas bensin lah, Mak. Jadi nanti ini bahan dongkelan ini saya naikkan ke sini ya, Mak. Dan yang diperlukan cuma ayang-ayang ini, Mak. Kita taruh di tempat yang persepan air ini, kita taruh di atasnya untuk menjaga biar gak bablas meduk ya, Mak. Resep ini gak langsung meduk ambles, jadi ginahan, Mak, gak ampet-ampet lah karena ini, Mak. Oke, selamat menyaksikan dan terus semangat lah, Mak, intinya. Oke, ini loh, Mak, bahannya. Ini juga saya angkat juga, Mak, ya. Ini kemarin sekaligus saya bawa 4, Mak. Nih. Contoh kayak gini ya, Mak, nanti. Alhamdulillah sudah saya setting kakinya, masalah di potnya juga saya sudah setting, tinggal nanti dikasih media ya, Mak. Semoga nanti bahan ini kelai juga subur. Semoga nanti ke depan ini bisa buat sharing lagi lah, Mak, ya. Ya emang kalau masalah rukemi aku ngarani ya angel, Mak, masalah perantingan ini kalau enggak dari muda ya, Mak, maksimal ya 5 cm lah, Mak. Selama 5 cm kudune dawar-awar harus dikawati, Mak. Soalnya di ketting belum pernah aku kalau masalah bahan rukem tak ketting. Jadi sama-sama belajar. Ya pangga. Kita coba hal yang baru, Mak. Intinya ya pangga sabar, oke. Okay? Ini contoh kayak gini, Mak, nanti penanamannya, posisinya atau reposisinya tak ge formal. Soalnya apa kaki ini keliling. Jadi kemarin kalau masalah rukem kaki ini cuma siji. Nah, ini lebih dari 8, Mak. Ini 8 kaki, alhamdulillah keliling, tinggal nanti kita tanam ya, Mak. Oke. Okay. Ini, Mak, media nih. Tak duk nih sih, Mak. Nah, kalau Mak, ini media ini pasir, Mak. Pupuk kandang sama tanah diulek jadi satu, perbandingannya tetap seperti kemarin. 2 ember tanah, 2 ember pupuk kandang, dan 2 ember lagi pasir kali, Mak. Kalau sampean i wedi kasarane bahane engko lak langsung lemah karo pupuk te udek iki sama lak bosok diparingi apa jenenge pasir kali lak sak mongko sampean wedi nek lak tiker ular sampean paringi poradan ya, Mak. Kuwi nggih kasarane nggih jogo-jogo. Oke. Okay? Langsung saja ya, Mak, dituangne. Enggak banyak kata soalnya ya lebih cepat kan lebih baik ya, Mak, pelan-pelan dibagi pengalaman sharing iki lak. Ngene iki sebanggah karo pegawai, Mak. Lambene obah, tangane yo obah. Yang kemarin lusa wis kambiume nutup lho, Mak. Nutup tinggal semoga nanti subur lagi ya, Mak. Terus meskipun enggak pakai tanah ra katut piye, Mak. Nah, iki aku gowo lho, Mak. Oke. Ini yang kemarin saya pelan-pelan batin kowe tak kat lemahi to, Mak, tapi kadang yo basan tak kelilingi nalon-nalon posisi lemah iki rodok gragal, Mak, dadi enggak iso kena kabeh iki. Baru rukem ini kan akar serabut cuma sedikit, Mak, kalau rukem kadang ini penanaman ini sawi ya nggak urip
tapi juga tangan-tangan ini cuma masalah tahap pertama lagi tanam kipi. Ya, semoga setiap bahan yang saya tanam selalu subur ya mak. Jadi kadang kita ceritanya. Sobu loh mak aja mak media ini. Nanti peci tanam kita kasih talang buat media tambahan media biar tetap anyep ya mak. Ini kini jaga nih rendeng hujan ini nggak pasti. Oke nasi aning. Coba ya mak reposisinya bagaimana? Cacap lah yang bilang wong edan nak diomongi rendang-rendang wilayangan aku. Membukane cacah opae tan kali barang mang ejak. Rendeng aku. Nah ini mak. Ini contoh ya mak. Soal lagi. Nah, kilo mak. Ini posisinya tuh kayak gini mak, kemarin saya kasih setan soal apa aja nih mak bahan ini terkadang ini kewalasi yang gue penyakit tapi ya semoga-moga kok setiap penanaman lah sama sambal panggah hijik ragu sini dikara kuler apa piye diparingi poraden ya mak terus ya rola jenis rukam ini kudunya panggah diperhatiin mak soalnya gampang terhenek ular ya mak. Ya emang karakter rukam ini suwi dadi ini tapi jenengnya kan nak jeneng wong belajar malah sing rodok angel ku ditrateni didelok lak samone finishinge roh kan alhamdulillah dibagine atau seri. Tetap ya mak ditekan-tekan dulu kayak gini ditekan. Wes ana lak pasir iki biasane ngresep. Itu enak jagongnya, jadi panggah ditekan kok pas penyiramannya barangnya panggah ditekan. Ya sebagian wilayah enak mak, tapi ki lak ngene iki musim ini kan musim tani, jadi ya punya waktu kesibukan sendiri mak. Soalnya apa kono kasarane aku pengen bareng-bareng, tapi kadang kan emang wong tuwa, jadi ya panggah waktuku dhisik gini panggah dhisik lho mak. Jadi kemarin orang mak beda loh mak sisir karo rukemi beda lak rukemi sisir kasih loh mak rodo ijuju putih batangnya ini ki daunnya isono kae ini kan di dudoi to daunnya ki sing biye lak sisir ki enak dewe loh mak contoh ini yuk loh mak ini akar loh mak. Nah ya hampir sama mak karaktere wetnya hampir sama tapi dari daun dari segi durine ki masalah batangnya barangnya yuk beda jadi ini sing bukannya anu enggak beda rukem karo sisir ki beda. Sisir akan ya, kuning ya. Kuning meskipun ini kan di bekas ini gitu Kang. Ngene iki wis ketara kuning. Rukem lebih kemerahan, hitam kemerahan. Iya sini iki lho. Ciri khas iki ini lho rukem iki. Beda lho Mak. Engko setiap nganu kira mau sampe bingung ya panggah penak kuwi te kok Mbah Google lah sampe panggah sik bingung. Sisir yo enek, rukem yo enek. Heeh, sisir enek.
Broken ya enak. Dari lari gunung, Mas gergaji yang sampean pakai merek apa? Iki toh, Mak. Prohack. Iki Prohack, Mak. Prohack. Awal mula bikin video nganti sak mene, Mak. Ngantek amoh lebet aku jatih. Jatih entek. Tapi ngoleh nih mbuh pirangane bahan lho, Mak, sing tak demeni. Iki pangah dirawat, Mak. Terus kalau tanya gunting, guntingmu landhep menapa, Mak? Iki pangah Prohack. Wis kuwi lho, Mak, kabeh. Gaji kira-kira gani berapa? Iki mbi lak Prohack mbi embuh iki mbi. Iki lek di. Warisane lek di, Mak. Lak lek di. Gunting sekitar 130-an yo. Oh, lak jenis Prohack graji wae lho, Kang. Tapi aku sing ngene kae ora usah sing api-api ora penting sing biasa, tapi karek sing ramut lah sini lak gaman apa alat iki lak sing ngramut iki api. Lak bar yo disimpen sing api, wis panggah api. Dari atau asoi, saran saya pakai sepatu, Mas, kalau dongga luka buat keselamatan kita juga. Iya, Mak. Di rumah belajar rasa apalagi untuk kita dongga banget durinya ngeri. Sehat terus kamu, Mas. Amin. Amin, Mak. Jadi aslinya kabeh dijogo, Mak, di perhatian keselamatannya. Tapi lah sekulino, jadi konco yo mantu suwun ngiling nih, yo Mak. Ini bodoh ngiling nih mantu suwun. Tapi jenenge lah omongan wis panggah ngati-ngati sithik ngati-ngati mak mangga. Wis mantep suwun Kang ngelingne. Ya kabeh lah omongane ora-ora iki kabeh iki lese yo gawe atribut sing pelengkapan sing memadai lemak sepatu bro kono sing dhuwur. Tapi uripku seneng alas sama Daniel alhamdulillah iki dari lokasi-lokasi iki alhamdulillah wis hafal. Terbiasa. Terbiasa mak. Terkadang aku malah ceker mak. Lah jenenge ning alas ono kae. Wis kulino mak terus uripe ning alas iki piyene. Jadi ini si kile kira ada yang halus, mesti bekas tato sembuh sembarang. Dari itu laku ya dikit lagi temu wi mak, temu mak, baik kurukan mes nengi tanu mak. Lalu ingin suka sini kafe papa tama, tapi saya tak gulai sepanggah kui mereka nopo dari pertama. Mereknya apa mak ringgit? Linggi se nganu. Mbuh ra merek kan ringgit? Mbuh nek tulisane tong lak merek ndak ngerti. Aku aja ditekani merek mak wis ora entuk ana apa? Promosi Bang Hati. Ini iki termasuk promo aku. Rama Utapani Oktopani. Dari Rama Oktopani. Ikan cing kok buri kok. Ikan cing ngobrol. Dari Rama Oktopani. Mas kalau tanam belum dilakukan tetap apa tetap disungkup? Jelas aku lah aku ngarani kayak sampean mak sampean cukup juga nggak bobo nggak dicukup juga nggak bobo soal apa rukem ini berarti berarti potong ini ki kasaran ini dipotong toh mak ini kau sok ben lo 3-4 hari lah mak misalkan biar menutup lagi apa mak senutup ki nanti setiap pahatan ini kila rukem ini dukul kafe mak dukul rakyat tang 56 dukul kafe di moto di moto tadi ki rukem ki penak yo hanya lagi lah rukem ini terkadangi ngapusi bae urep ki kendala ini yo ular kui. Dukul panggang, tapi karek ono penanganane sampean iki piye? Fani Akta Santa. Pertanyaannya hampir sama, Mak, derek tanglet. Nek oleh bahan rumpet akan ada foto sekarang iki gak cukup apa iso urip, Mak? Maksudnya koyo te juga akare juga ora cukup apa iso urip. Koyo pertanyaane hampir sama dengan yang tadi. Wis ngene lho, Mak. Pentingnya sampean iki yakin, Mak. Wis to. Kalau aku prinsip, aku kan selalu ngomongin bola balik. Terkadang ada ikin bola, masalah tanduri. Yo penting yakin, nandur sama mati yang boleh enek. Kalau aku ngono, tapi kan jenengi lah. Terkadang saat ini kan ubat-ubat tuh enek toh, jenengi sing perangsang akar, apa sing barang-barang di penyubur masalah kui. Tapi lah aku yo panggah sing tak pakam ku nandur, yo si baratnya si nandur, yakin. Lah mau kematian, sebenarnya terus berarti kan tidak gelem diopeni aku sing nutuk ae. Dari Dino Imut. Aduh iki jawane ngendi kok kaya basaku aku gritar pasti gandosari. Ya lama sampean ngidul lama mak paling 30 menit teko mah. Alah biasanya dua nama gadis sari ya dong ya. Oh.
Berarti soal sungkup dan tidak disungkup itu tergantung keyakinan masing-masing tanam ya. Oh, penting lah aku ki yakin lah sama sampean pengen pakai cukup ya dicukup enggak apa-apa, enggak dicukup pun juga enggak apa-apa, penting yakin. Sampean percaya sampean nandur ki urip ngono terus. Kalau sampean mau mati ya mati enggak piye? Wis ki mang lah masalah pendonggelan lah iso dikasih setan 15 cm dari induk pertama. Jadi lemahnya saya peti-peti katuk, tetinggi jogo akar serabuti kan ya mas bagian putus tapi kan sebagian masih kasarannya yang turah nih lemasnya ke gawa gue berarti yo kena gue penguripannya dari 50 jari mantap mas, bagi-bagi pengalaman memang total mas kok gak pernah upload cemara mas? Cemara aku konsisten sih ngopo sih tak enak sih dari aku aja mak bisa ampamu enak yo pengen duwe yo engko gini cacah nih kasarannya yo jaluk ngono lah aku maksudin jaluk iki kasarane lak pengin yo nandur tapi sementara iki aku fokus opo sing tak dongkel mak soal apa lebih enak iki dongkel mak tapi lak pengin nambah koleksi yo sampe tumpes yo enggak apa-apa lak masalah peratane aku kurang ngerti malah cemara soalnya ning kene iki cocok-cocok enggak mak soalnya daerah kene iki panas tapi lak semoga-moga sing ngono karek penanganane piye ngono tok guran kabeh iki gur penanganane mak sine iki yo kalau ada yang punya bibit banyak diberikan ke sini. Bukannya kini ngerengek-rengek jalur kan enggak mak tapi aku lah aku panggah fokus nih apa sih tak geluti mak aku tidak nenek-nenek lama tapi semoga-moga so iso panggah nambah koleksi dari entah berbagai jenis ya mak intinya panggah tuh mereka ngumpul nih loh tapi masa meduk kan soalnya angin parane lah bunyi gitu loh terus juga kok masih ada rukun yang ukurannya besar-besar di tempat sampean. Bolehna aku lah sak lengan-lengan punjul akeh lho. Tapi sing body-body yo. Ya aku cuma cari sing karaktere aku demen, maksudnya iki yo dari segi keliling. Ini kan nak termasuk mesti arane kan engkel lho Kang. Yusuk paling tadi ini grup formalan apa piye. Ngene iso sakmene iki iso tak ketokne tak gawe formalne. Lah aku kan tak sawang dhisik sementara tak kasih ngene. Engko asen aku ndak demen malah tak anul nih. Atau CBC ya tanam gak pernah pakai perangsang akar toh mak? Pak, perangsang akar aku ikut ini mak media yang tak pakai ini pasir pasir kali tanah sama serinder itu tak ulek tok kuih aku setampa non pakai pak mak aku coro wangi yuk jenis rabuk lah aku ngarani apa gak serinder waduh serinder sapi telak kuih jadi ini lah ngomong ke perangsang akar aku saat segini udah tau mak pakai media ini gitu cuma penanganannya gue bangga telah kudu telaten ya ini bolongannya lombong gue lah urati pari ngayang-ngayang di kocer bebas meduk berdua karo goro ngayang-ngayang tak ketok ini lho. Wangi nandur apa piye? Iki kok enggak rek masang tok plok 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 iki. Tongak mboke, Mak. Arep wangi tandur barados wisan. Satu sih, Mbok. Ini ban yang kedua ya, Mak. Iki dibaturi mbok iya. Hitung duane, Mak. Ini ban yang kedua loh, Mak. Emang beli ayo teko nyapu tiparingi pasir ling pengen dijogo-jogo mbok enggak soalnya enggak lemah naruh pupuk langsung biasanya ini tadi kocor ini jangan kesubur nih media gimana mbok harap ngewangi mak tapi tak pengen soalnya beratus dari bisa mas hukum itu jenis tumbuhan apa ya? Kalau di Sumatera, itu pohonnya berduri dan pohonnya mirip buah anggur. Oh, lah, aku ngarani yang ngono, masa lo kan kok nanti kalau nggak salah kan? Sumatera ya kang, Jawa gue enek. Yo emang mesti beda soalnya iklimnya yo beda. Oh, lah nih kini lah ngarani anggur Jawa, lah matang kira rupanya bisa hijau kemuning, berkemuning ireng asli dong gue enak mak. Kena nih. Bumbu kehitaman. Oh.
Jepang hati tekan-tekan ini loh mak. Di sini ambil kalau di ewangi buat di telok mak. Oh iya mak, mohon maaf ya mak, saya ulangi lagi kalau masalah ini 24 bahan ini nanti sebagian sesuai-sesuai ya mak ya, soalnya bius maghrib ada yang pertama yang tidak tanya. Dan mohon maaf juga ini kemarin dua kali enggak kerekam ya mak, karo ngaret ono anak bahan terus linggis tak tokne mak sereng ngono langsung mak. Ajane aku demen ngono ning tangan kemerduk ngono modele mak. Dari bapak katemi setuju mas, intine aja takut gagal belum mencoba. Lah nek mati yo risiko, sing penting semangat tetap berkarya, mencoba lebih baik daripada sama sekali, daripada tidak sama sekali. Salah satu. Wah, ya kulo Kang masuk lah kuwi aku. Pentingnya aja kasarane iki urung-urung wis nyerah. Lah soalnya jenenge nyambut gawe lah urung-urung nyerah mi hasilnya sendiri enak mak. Terkadang agak gagal, kadang buri nih yo po enak ya mak. Ini lah tuh salang sinawang lo. Yo lah sepele melele penggawe mukur ngeru hidung kelak biasanya ngono ya enak. Tapi kan kadang nyata nih ini kan saya ke jenenge bulanan bonsai kan dia enak jedot ya mak. Maksudnya yo seneng kepindone kue jenenge bonsai kira bakal bosok pokoknya ada yang rapati kue benar. Dari Vicky Hairstyle. Wah Putri Malu kuwi enek sing gedhi lho, Mak. Jasa jenik-jenik soal apa kakek lak ketiga ngene lak niki ngumbroworo e, Mak, pinggir-pinggir kali enek. Oh, pinggir jalan enek. Tapi wingku lak ketiga alah gantas bonggol Mak karo sing gadah mbek wedhus kuwi ndang diringgi ramban. Kuwi dikocok, Mbok, tapi diparingi talang dhisik, Mbok. Engko sementara di rada dikei mediane. So lah wis sunten, wis subur karek buka talange karek nyudohne sikil-sikile ngono lho, Mbok. Dari Angga Satria, bagi pencinta bonsai yang berbahagia, bukan maksud hati ingin mencela tapi hanya berniat saran. Bagaimana kalau setelah kita berbongkar bonsai di alam, bukankah lebih baik kita juga melakukan penghijauan agar lingkungan tetap seimbang? Matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun ya, nuni dieling ni. Tapi setiap pengambilan bahan maksimal pangkah tukul. Salah apa jenenge ororoi maksimal jenenge pemburu. Kasarane kaya aku, ora kabeh langsung tak kedok lho, Mas. Cuma cari berapa bahan sing ajane kena, ya wis kuwi tok. Dadi siki watange kasarane enek sing gedhi lurus, enek sing bengkong, ngono kae kasarane tisawang kok kena ya diambil kuwi tok ae. Dadi enggak kabeh dikedok, Mas. Gitu sing karo biasanya lah wong demen bonsai ki enggak nuruti apa ya? Oh, egois kadang balak kayak akeh. Kok waduk deg 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 deg. Heeh, kelak sampean nyakupi menangani bahan sing sampean budo lah ora mati. Nah, langsung sugok nek geni. Wis panggah sing golek sing ajane demen keselanjutane enek. Oh, lah ngene iki panggah budidaya, Mak. Kirane wis disana kalah. Yo sene 200 lebih lah. Dari Rindu Cantik 4A Artakok bonsai yang seharian kena sinar matahari api pura kan setiap dino full panas terus belum jawab kan. Yo maksudnya masalah yo emang api kan karek bani sampean opo masalah panganan anu cewek toh Mbak, masalah penanganannya sampean ngene maksimal 2 hari yo satu hari 2 kali penyiraman maksudnya yo pangkat diselangi lah jangan bonsai iki aja nganti telat air soalnya opo waduh ini ngalas ayam-ayam, aku tumpang nih pot aku gendak diramut masak nih, jadi ini maksimal penanganan ini lah masalah penyiraman cukup 2 kali pagi ini kaya tapi dikenalkan sinar matahari berarti lebih baik lebih baik, pokoknya aku penyiramannya ya teratur, rutin teratur. Dari Sinau Bonsa 22, potnya rapi mas biasa dibuat sendiri apa? Tidak, sepuluh pilih asingin ini aku tuku mak ini kis telu limo, papat limo, enek-enek sing aku ngedeo ya enek cuma sebagian sing aja enek aku iso ngayo, ngayo pa dewe mak soalnya apa, ngelak iso ngayo, apa daripada nganggur, karo udut, ngayo kopi tuh ulek-ulek-ulek dadi penting kreativitas sih kudu pangkas di bari karo sampai ini pelatihan apa orang. Dari Jalmono-mono, bentarin di alakmu mas Blitar Ndawan mak, dusun kalian dong. Blitar awon Ndawan sing kidul dhewe bates. Gunung pokoke sing kidul dhewe ning pinggir kalinan yo wis kono miringan. Tapi fans-nya ini hampir sama dengan yang pertama.
pertanyaan tadi. Oh. Mirip sisir berarti yo, Mak. Sisir yo tumpulin yang bagian kaki yo, Mak. Yo, iki isine kuwi, Mak. Sisir dipotong terkadang sisir yo, Mak. Terkadang yo. Ini kan kene kan wis ayu. Tarik rene. Kene ndek enake dibadel tik apa digrajing kok bari seri lemah dibebet karo pasike insyaallah biasanya tukul, Mak. Tapi karek bejo-bejane tangan kuwi lho. Tapi aku mungkin tahu kok kan. Poh kene ke ronggang ndek nyapu yo ora tukul-tukul. Agresi grek grek terus tak leleti lemah wis tukul alhamdulillah tapi ngumpul mau enak saya nyoba kita tukul aja nyalane karek tangan-tangane iki piye dari penonton setia ini Mbak Reni Fitriani di Budoyo. Heeh. Oh. Mas Opa sekarang kok rambutnya kayak jamet terus selalu dan saya doakan untuk semuanya juga sukses terus yang jualan kue pisang aroma moga selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin, makasih. Siapa yang nukui Mak? Anu, Mbak Reni. Reni Fitriani. Aku Reni Rio Mak. Is podo jenenge podo ya Mak. Penting ya kuwi lah anu Mbak. Penampilannya jadi sama penampilannya penting tindak tanduke. Lek rupane lek tindak tanduke apik ya pancen lanjut. Itu karung gandeng kudu tinggal butuh. Masuk ora. Sementara itu ya Mak, karung ini Mak pertanyaannya. Oh. Heeh, soalnya arep maghrib lho Mak. Di sini Mak. Nanti insyaallah habis ini kita siram kemudian kita pakai talang lagi ya Mak, engko diurukineh mediane si akeh. Alhamdulillah engko sekarek terus nih. Wis cukup sekian ya Mak, soalnya wis kae Gusti Allah kae umate celuk-celuk tinggal engko salat dhisik ya Mak. Cukup sekian cuma ingatkan jangan lupa like dan subscribe, tetap semangat, tetap selalu berbagi pengalaman, nah intine bangga semangat. Oke, salam satu hobi.